Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Info Kacamata. Pada kesempatan ini saya ingin kasih lihat kepada Anda frame kacamata untuk wanita model kekinian yang cocok dipasang lensa minus tinggi. Mari simak info berikut ini. Kacamata model kekinian yang lagi ngetren ya, model besar-besar ya, kayak gini. Nah, kalau Anda mungkin memperhatikan atau ingin tampil fashion tapi minus Anda cukup tinggi ya, solusinya pakai frame yang agak tebal kayak gini. Nah, seperti ini brandnya WM Plus. Nah, Anda bisa lihat dari sisi samping ini sangat tebal. Jadi kalau kacamata minusnya cukup tinggi dan menonjol ke dalam, ya minimal bisa tertutup lah dari samping oleh framenya yang kayak gini. Memakai frame model kekinian ya, Anda harus berkorban karena lensanya pasti akan tebal walaupun pakai lensa indeks tertinggi sekalipun. Nah, kalau tadi yang warna hitam, ini ada juga warna pink transparan. Nah, modelnya sama yang sebelumnya, tapi ini beda di warna aja, pink transparan. Beginilah kira-kira penampakan frame kacamatanya saat dipakai. Ya, tren kekinian. Tapi walaupun nggak minus tinggi ya, minus-minus standar bisa juga pakai frame ini. Selanjutnya, masih dengan brandnya WM Plus, desainnya hampir mirip, tapi ini modelnya kotak ya. Jadi modelnya kotak, warna hitam kombinasi dengan sedikit aksen-aksen gold ya, unik aja gitu. Ada warna kinclong-kinclongnya warna gold. Nah, kita lihat sampingnya, ini ketebalan framenya atau sayapnya ini ya, saya bilang sayap, ada sekitar setengah sentimeter atau 5 mm. Nah, kita lihat dari sisi dalam. Jadi kalaupun lensa minusnya nonjol, ada lebih sekitar 3 mili 4 mili yang masih ketutupan oleh frame ini. Beginilah penampakan kira-kira yang model kotak ini saat dipakai. Oke juga. Selanjutnya, ini ada dari mereknya Moskova. Nah, ini penampakannya. Ini desainnya cukup unik ya, karena segi-segi gitu, dan bagian sampingnya juga cukup tebal. Jadi kalau lensa-lensa minus 4, minus 5, minus 6 masih ketutup lah dengan frame yang kayak gini. Untuk selanjutnya, ini masih brandnya masih Moskova. Kalau yang tadi agak bersudut, nah kalau ini agak oval-oval sedikit, warnanya hitam dan ada ring warna gold. Ini perpaduan yang sangat elegan. Nah, kita simak sini ya. Oh iya, walaupun framenya tampak besar dan tebal, semua frame yang tadi itu semua beratnya tidak berat, ringan gitu. Jadi ringan dan nggak akan terasa memberatkan saat dipakai. Nah, kalau yang ini kita lihat lebar lensanya ada di angka 48 mm. Selanjutnya, ini saya punya frame Baceli Luka ya. Ini frame transparan berpadu dengan metal berwarna gold. Jadi ini plastik transparan tapi di dalamnya ada bahan besi berwarna gold. Sangat unik dan menarik, kelihatan sekali berkelas. Yang ini framenya masih sama dengan model yang sebelumnya, serinya, tapi ini warnanya unik juga. Kalau yang tadi
metalnya atau bahan besinya berwarna gold. Kalau ini warnanya warna lilac muda gitu, atau apa sih, lavender, tapi lavender muda gitu ya. Nah, saya nggak ngerti juga warnanya apa, tapi pokoknya oke. Nah, berikut saya tampilkan gambar panoramik, panorama frame kacamatanya sedang show berputar-putar. Silahkan dilihat detailnya. Kalau ada yang suka, jangan khawatir, framenya ini terjangkau. Harganya berkisar di angka 250 ribuan aja. Nah, bagi yang minat bisa komen, atau nanti bisa juga kirim pesan via WhatsApp. Ini dia formasi lengkap frame kacamata edisi kali ini. Bagi yang cari model-model terbaru, ya inilah dia model terbaru. Mungkin model ini akan booming juga di tahun 2022. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.